Selamat datang teman-teman, balik lagi bersama saya di game God of War Ragnarok. Di video kali ini kita bakalan menyelesaikan misi untuk ngebunuh ke-6 headful yang ada di God of War Ragnarok. Langsung saja kita bakalan menuju ke headful yang pertama, yaitu ada di Svartalfheim. Lebih tepatnya ada di ada di danau ya. Ya, ada di sini cuy. Ada di Watchtower. Langsung saja kita mulai. Kita coba lagi. Kita flawless combat ya, no damage. Nih, mamam. Easy man. Gila. Se-easy itu kah? Langsung mati loh. GG enggak? GG banget. Yoi. Kita ambil. Let an X. Apa ini? Enggak penting cuy. Apa itu? Push off ramp. So langsung saja kita menuju ke the headful yang kedua. Masih di Svartalfheim sih. Oke, ini dia. The headful yang kedua masih ada di Svartalfheim. Tepatnya ada di jalan menuju ke penjaranya Tyr palsu ya. Yang pas nyelamatin Tyr. Ya. Another Draugr hole, brother. Langsung kita ultimate. Apa mau apa? Trot. Langsung rem shift. Puter. Nice. No damage ya. Oke, dapat gini ya. Legendary chest. Attachment. Gak begitu menarik. Kita ambil. Nice. Dan kita bakal menuju ke apa sih namanya? The Headful yang ketiga. Dan ini The Headful yang ketiga, tepatnya ada di Panahem, ada di sini. Ada agak sedikit jauh ya dari tempat teleport, teman-teman. More bloody Draugr. Dah mati dia. Reminds me of tales of a cruel empress, one too angry to die. We will see. Lagi kah? Kita ledakin kembang api. Wih deh, keren. Oke, kita ambil legendary chestnya. Ini dia. Dapat apa nih? Wah, dapat shield cuy. Shield attachment-nya. Defense vitality enggak. Oke, dan kita bakal menuju ke the headful yang keempat. Ya, the headful yang keempat. Oke, ini dia the headful yang keempat ada di Midgard ya. Nih, amam. Kena racun kan? Ayo, api musuh api nih. Trot. Santuy bos. Ditusuk sekali meninggal dia. Oke, kita ambil ini. Nice. Lagi ke itemnya.
Enggak ada ya. Dan kita bakal menuju ke The Hateful yang kelima. Yang kelima ini ada di Alfheim, teman-teman. Oke, ini dia The Hateful yang kelima ada di Alfheim. Mau apa kau, ha? Ya. Oke, amam nih. Ah, trot, putar-putar jari, dah mati nih. Trot. That's what she was called. I'm trying to remember which god raised her dander up. It does not matter. Doesn't it? If rage is all that remains. Dah, kelar. Oke, tempatnya ini aku lupa cuy. Ada di Alfheim di sini ya. Dan kita bakal lanjutin untuk melawan The Hateful yang terakhir, yaitu ada di Vanaheim. Vanaheim lagi cuy, jadi The Plain ya. Oke, The Hateful yang terakhir kita coba full combo dan flawless battle. Apakah bisa? Kita coba aja. Ini harus fokus. Nih, mama. Ah. Putar, putar, putar. Ah, langsung. Ah, encerat. Dua kali. Ah. Mau apa sih? Mau apa coba? Tiga kali. Trot. There we are. Done. Full combo, man. One less thing to worry about. Yang terakhir akhirnya bisa ya. Gila, aku tadi coba beberapa kali ya tanpa damage. Susah, man. Ini no damage. Dan kita mendapatkan Chaos Flame buat upgrade Blade of Chaos kita. Mantap kan? Oke, okay. Oh ya, tempatnya itu ada di Vanaheim, The Crater ada di sini. Kalian harus naik perahu ya. Dan harus nyelesain that quest di mana itu harus ngisi airnya. Soalnya kan ini kan dulu itu pertama kalian ke sini itu kosong, nggak ada airnya, teman-teman. Dan kalian harus nyelesain side questnya biar bisa melawan The Hateful yang keenam ini. Oke, mantap. Dan kita coba ke Lunda buat nge-upgrade senjata kita. Level 8, kurang satu lagi max Blade of Chaos kita. Mantap jiwa. Satu lagi ini, kalau nggak salah satunya ini kita harus ngelawan. Kalau nggak salah satunya ini kita harus ngelawan Berserker ya. Nggak tahu Berserker yang ada di mana, teman-teman. Oke, di sini kita bakal ganti attachment dari Dropnir Spear, kita pakai yang ini. Bener kah? Ya bener cuy. Dan kita berhasil mencapai strength 500 lebih 516 GG Gaming, teman-teman. Pakai armor full set Vidar armor. Ini udah max, ini tinggal satu lagi, terus chestnya tinggal satu lagi, teman-teman. Jiwa. Oh, heading up already. 500 men. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk episode kita kali ini. Kita bakal lanjutin lagi di set quest yang lainnya yang masih belum kita selesaikan di God of War Ragnarok. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah like, comment, dan juga subscribe. Dan juga terima kasih banyak. Jangan lupa bernafas and see you guys. Dadah.